dalam penanganan cedera, diagnosis kerusakan struktur serta proses cedera perlu ditegakkan terlebih dahulu. Berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisik perlu ditetapkan tahapan keluhan apakah termasuk keluhan akut, subkronis maupun kronis. Pada prinsipnya, penanganan cedera akut harus dilaksanakan untuk mengurangi kerusakan lanjutan serta mengurangi keluhan-keluhan akibat respon peradangan tubuh. Beberapa prinsip dasar intervensi fisioterapi pada cedera olahraga adalah sebagai berikut. 1. Pada tahap sangat awal cedera di mana belum terjadi tahap peradangan, dapat dilakukan reposisi apabila terjadi dislokasi. 2. Pada tahap peradangan dilakukan upaya-upaya untuk menekan respon peradangan yang berlebihan melalui proses RICE yaitu rest, ice, cold, and elevation. Proses fisioterapi yang ideal dalam hal ini adalah hidroterapi maupun cold therapy. 3. Pada tahap subkronis di mana respon peradangan sudah menurun, dapat dilakukan heat therapy dan manual therapy untuk mempercepat proses generasi tubuh akibat cedera. 4. Pada tahap kronis, heat therapy dapat dikombinasi dengan cold therapy dalam paket kontras therapy. Pada keadaan ini manual therapy dapat dilanjutkan dan mulai dikombinasikan dengan exercise therapy. Tujuan dari fase ini selain untuk mempercepat proses generasi adalah untuk memulihkan kembali fungsi tubuh seperti pemulihan range of movement persendian maupun memulihkan kekuatan otot yang berkurang akibat cedera dan proses imobilisasi. Beberapa teknik fisioterapi yang sering dipergunakan meliputi A. Exercise therapy atau terapi latihan. Teknik fisioterapi ini merupakan teknik fisioterapi yang paling sering dipergunakan terutama pada keadaan kronis. Pada penggunaannya, jenis, frekuensi, intensitas dan durasi latihan ditentukan berdasarkan pemeriksaan fisik. Jenis latihan yang dapat dilakukan berupa latihan isometrik, isotonik, aerobik maupun latihan akuatik. Jenis-jenis latihan ini biasanya bertujuan untuk memperbaiki jangkauan gerak, meningkatkan kekuatan, koordinasi, ketahanan, keseimbangan, dan postur. Latihan dapat dilakukan secara aktif di mana penderita mengontrol sendiri gerakannya tanpa bantuan orang lain ataupun pasif di mana gerakan dilakukan berdasarkan bantuan dari ahli fisioterapi. Terapi latihan dapat dilakukan pada fase rehabilitasi berbagai jenis kelainan seperti stroke, penggantian sendi maupun penuaan. B. Manipulation atau manual terapi. Berbagai teknik terapi manipulasi dapat dilakukan untuk menghasilkan gerakan pasif. Teknik ini meliputi terapi gerak dan massage atau pijat. Dewasa ini teknik massage yang paling sering dipergunakan adalah teknik Sweden, walaupun demikian, berbagai jenis lain juga mulai sering dipergunakan meliputi neurodevelopmental treatment untuk mengatasi gangguan neuromuskular serta akupresur. Manipulation terapi terutama ditujukan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan fleksibilitas sendi. C. Termoterapi atau heat therapy atau terapi panas. Termoterapi merupakan terapi dengan menggunakan suhu panas biasanya dipergunakan dengan kombinasi dengan modalitas fisioterapi yang lain seperti exercise dan manual terapi. Udara lembab yang hangat dapat dipergunakan untuk mengurangi kekakuan dan nyeri otot. Heat therapy dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan kantung panas atau hot packs, handuk hangat, botol air panas, alat ultrasound, alat infrared, dan bak parafin cair.
Terapi ini juga dapat dikombinasikan dengan hidroterapi karena air yang hangat dapat mengendurkan otot, sendi serta meningkatkan jangkauan sendi. D. Cold therapy atau terapi dingin. Aplikasi dingin pada area radang dapat mengurangi kepekaan saraf yang pada gilirannya akan mengurangi rasa nyeri. Metode ini paling sering dipergunakan pada keadaan akut sebagai bagian dari sistem RICE atau Rest Ice Compression Elevation. Metode ini dapat dilakukan dengan mempergunakan es atau spray vapoculant. E. Elektroterapi. Elektroterapi merupakan terapi dengan mempergunakan impuls listrik untuk menstimulasi saraf motorik ataupun untuk memblok saraf sensorik. Salah satu jenis elektroterapi yang sering dipergunakan untuk pengobatan adalah transcutaneous electronerve stimulation atau TENS. TENS mempergunakan listrik bertegangan rendah yang disuplai dari suatu alat portable bersumber daya baterai. Dua elektroda pada alat ini dihubungkan pada bagian yang nyeri sehingga bagian tersebut teraliri impuls listrik yang akan menjalar pada serabut saraf untuk mengurangi kepekaan terhadap rangsang nyeri. Alat ini sering dipergunakan untuk mengatasi nyeri pada tendonitis dan bursitis. Selain TENS, shortwave diatermi sering juga dipergunakan dalam praktek fisioterapi. Alat ini mempergunakan arus listrik frekuensi tinggi untuk meningkatkan suhu pada kulit. Bagian-bagian tubuh yang besar seperti punggung dan pinggang dapat diterapi dengan shortwave diatermi karena penetrasi suhu dapat lebih dalam daripada mempergunakan metode terapi panas non-elektrik. F. Iontoforesis dan ponaforesis. Iontoforesis merupakan usaha memasukkan obat dalam jaringan dengan mempergunakan bantuan arus listrik, sedangkan ponaforesis merupakan usaha memasukkan obat dalam jaringan dengan mempergunakan bantuan ultrasound. Metode ini sering digunakan untuk menangani nyeri leher, nyeri punggung, dan radang sendi. G. Traksi. Traksi merupakan prosedur koreksi neuromuskuloskeletal seperti patah tulang, dislokasi dan kekakuan otot dengan mempergunakan alat yang berfungsi sebagai penarik. Terapi ini juga sering mempergunakan beban.